Macam orang kerja GRO. Saya kerja Jabatan Agama. Hujung tahun dengan Valentine Day, buat operasi. Kadang tangkap GRO orang perempuan jual badan apa semua. Kami tangkap. Boleh tanya bila nak tinggal benda-benda macam ni? Eh, kalau saya tinggal siapa nak bagi duit? Majlis Agama nak minta duit. 8 borang kena sign. Siapa nak bagi duit? Ada ayat macam tu yang perit kita nak menjawabnya. 8 borang kena sign. Nak minta borang tu kena isi borang. Minta mantap bantuan boleh, kena isi borang. Borang apa? Borang untuk minta borang. Lepas tu ada pula sign kumpulan A, la ilaha illallah. Dia tak tahulah Majlis Agama negeri mana, tapi itulah contohnya. Kami terpaksa pesat, kak, tinggalkan. Allah ganti. Yalah, bila nak ganti? Ha, payahlah kita nak garanti itu bila. Tapi itulah janji Allah. Daripada tuan-tuan, jomlah. Yang pertama ni, jom taubat. Saya percaya ada tuan-tuan sini yang dah pun bertaubat. Bawa balik haji, bawa balik Mekah. Taubatlah tu kita kira. Ya. Tapi macam mana tuan-tuan nak tahu tanda-tanda taubat tuan-tuan diterima? Mudah saja. Salah satu tanda taubat ni dah diterima. Kata ulama, ayyakuna musta'idan lil maut. Orang yang tanda taubatnya dah diterima, dia standby mati bila-bila masa. Erti kalau tuan-tuan dalam hati ada sikit takut dengan mati, belum taubat lagi. Orang yang dah taubat, mati anytime, no problem. Setengah orang cerita mati, mati, alamak, dia ada sikit risau lah. Macam mana, macam mana. Orang yang dah taubat, taubat sempurna seadanya, tidaklah hebat sangat taubatnya. Tapi dah bertaubat sesempurna seadanya, takdir malam kau mati, mati lah. Tak boleh buat apa, mati. Nak buat macam mana lagi? Aku okey. Itu tanda taubat dah terima tu. Yalah, tuan-tuan tak makan ubat pula esok. Makanlah ubat-ubat tu. Tak ada. Abang pun tak makan dah ubat cair darah pun. Tak apa, stand by mati. Mana makan ubat, makan. Mana tak takut mati, tu tak takut. Itu yang pertama, bertaubat. Yang kedua, kata para ulama, amalan penghapus dosa adalah istighfar. Ini untuk dosa kecil-kecilan. Dosa kecil-kecilan. Nengok perempuan seksi, dosa. Tapi istighfar, okey dah. Tak perlu pergi ke Mekah. Nengok Amoy pakai skirt, tak payah pergi ke Mekah. Itu astaghfirullahalazim. Dah apa dah dosa tu. Istighfar. Istighfar ni, ada satu hadis sahih Nabi bercerita. Iza aznaba abdun zamban faqala ay rabbi aznabtu zamban faghfirli faqal alima abdi anna lahu rabban yaghfir zamba wa ya'khudha bihi qad ghafartu li abdi. Kata Nabi Allah Ta'ala, setiap kali ada hambanya yang buat dosa, kemudian hamba tu bertaubat atau istighfar kepadanya, maka Allah Ta'ala akan dengan bangganya mengisytiharkan kepada para malaikat. Hei malaikat, kau tengok hamba ku ini, tadi dia baru buat kesalahan, sekarang dia minta ampun dengan aku. Sebab dia tahu aku maha pengampun. Aku suka ini orang, aku ampunkan dia. Sampai dalam hadis lain Nabi kata, Allah Ta'ala ni dia punya gembiranya bila hamba dia istighfar dan juga minta ampun. Umpama seorang pengembara menemui kembali bekalannya. Apa maksudnya? Tuan-tuan, Nabi buat bayangan. Nabi tanya sahabat, eh korang, macam budak-budak sekarang cakap, korang, eh korang, aku nak bagi perumpamaan. Kata Nabi, kau pergi padang pasir, bawa kuda. Atas kuda taruh ration makanan. Kau parking bawah pokok, ikat, kau tidur. Tiba-tiba kau bangun pagi besok, kau punya kuda hilang. Apa perasaan? Sahabat jawab, oh peras lah ya Rasul. Kenapa peras? Bekalan makanan dah tak tahu pergi mana. Kenderaan pula tak ada. Duduk tengah padang pasir. Kau akan rasa takut tak? Takut ya Rasul. Baiklah. Tiba-tiba kau tengah bersedih-bersedih, kuda kau tu datang balik dengan bekalan yang cukup. Apa perasaan kau? Oh happy lah ya Rasul. Jawab Nabi, Allah Ta'ala lebih happy daripada pengembara itu tatkala hambanya minta ampun pada dia. Satu simbolik kata-kata atau penceritaan yang Nabi bawakan kepada sahabat nak menunjukkan Allah Ta'ala sangat happy bila hamba itu istighfar kepada dia. Hatta dalam hadis tu, hadis Bukhari, Nabi sebut, فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ قَالَ ذَلِكَ فِي ثَالِثَ أَوِ الرَّابِعَ.
Orang yang minta ampun tadi, dia buat dosa pertama, dia minta ampun, Tuhan ampun. Kali kedua dia buat lagi, Tuhan ampun lagi. Kali ketiga, Nabi kata, begitulah seterusnya. Kali keempat buat lagi, lima buat lagi, enam buat, tujuh, lapan kali. Tetap Tuhan kata, no problem, aku ampunkan kau. Sebab Allah maha pengampun. Macam kita mengampunkan, tapi kita tak maha pengampun. Baik tu budak kalau sekali buat salah, kita maaf. Kali kedua kita okey, kali ketiga kita terajang lah. Aku kalau sekali aku okey. Kan itu ayat standard kita, estimate kita kan tiga kali je. Asal tiga kali aku terajang kalau kita. Tuhan tak? Tiga, empat, lima, enam. Dia maha pengampun. Maha pengampun. Sebab itu istighfar ini jadikanlah amalan kita sehari-harian. Macam orang kerja GRO. Saya kerja Jabatan Agama. Hujung tahun dengan Valentine Day, buat operasi. Kadang tangkap GRO, orang perempuan, jual badan apa semua. Kami tangkap. Boleh tanya bila nak tinggal benda-benda macam ni. Eh, kalau saya tinggal siapa nak bagi duit? Majlis agama nak minta duit. 8 borang kena sign. Siapa nak bagi duit? Ada ayat macam tu yang perit kita nak menjawabnya. 8 borang kena sign. Nak minta borang tu, kena isi borang. Minta mantap bantuan boleh, kena isi borang. Borang apa? Borang untuk minta borang. Lepas tu ada pula sign kumpulan A, la ilaha illallah. Ini tak tahulah majlis agama negeri mana, tapi itulah contohnya. Kami terpaksa sedekah, tinggalkan. Allah ganti. Yalah bila nak ganti? Ha, payahlah kita nak garanti itu bila. Tapi itulah janji Allah. Jadi pada tuan-tuan, jomlah. Yang pertama ni, jom taubat. Saya percaya ada tuan-tuan sini yang dah pun bertaubat. Bawa balik haji, bawa balik Mekah. Taubatlah tu kita kira. Ya. Tapi macam mana tuan-tuan nak tahu tanda-tanda taubat tuan-tuan diterima? Mudah saja. Salah satu tanda taubat ni dah diterima. Kata ulama' ayyakuna musta'idan lil maut. Orang yang tanda taubatnya dah diterima, dia standby mati bila-bila masa. Erti kalau tuan-tuan dalam hati ada sikit takut dengan mati, belum taubat lagi. Orang yang dah taubat, mati anytime, no problem. Setengah orang cerita mati, mati, alamak, dia ada sikit risau lah. Macam mana? Orang yang dah taubat, taubat sempurna seadanya. Tidaklah hebat sangat taubatnya. Tapi dah bertaubat sesempurna seadanya, takdir malam kau mati, mati lah. Tak boleh buat apa, mati. Nak buat macam mana lagi? Aku okey, itu tanda taubat dah terima tu. Yalah tuan-tuan tak makan ubat pula esok, makanlah ubat-ubat tu, tak ada. Abang pun tak makan dah ubat cair darah pun semua. Tak apa, stand by mati. Mana makan ubat, makan. Mana tak takut, mati tu tak takut. Itu yang pertama, bertaubat. Yang kedua, kata para ulama, amalan penghapus dosa adalah istighfar. Ini untuk dosa kecil-kecilan. Dosa kecil-kecilan. Nengok perempuan seksi, dosa. Tapi istighfar, okey dah. Tak perlu pergi ke Mekah. Nengok Amoy pakai skirt, tak payah pergi ke Mekah. Itu astagfirullahalazim. Dah apa dah dosa tu. Istighfar. Istighfar ni, ada satu hadis sahih Nabi bercerita. Iza aznaba abdun zamban faqala, ay rabbi aznabtu zamban faghfirli. Faqal alima abdi anna lahu rabban yaghfir dhanba wa ya'khudha bihi qad ghafartu li abdi. Kata Nabi Allah Ta'ala, setiap kali ada hambanya yang buat dosa, kemudian hamba tu bertaubat atau istighfar kepadanya, maka Allah Ta'ala akan dengan bangganya mengisytiharkan kepada para malaikat. Hei malaikat, kau tengok hamba ku ini tadi dia baru buat kesalahan, sekarang dia minta ampun dengan aku. Sebab dia tahu aku maha pengampun. Aku suka ini orang, aku ampunkan dia. Sampai dalam hadis lain Nabi kata, Allah Ta'ala ni dia punya gembiranya bila hamba dia istighfar dan juga minta ampun. Umpama seorang pengembara menemui kembali bekalannya. Apa maksudnya? Tuan-tuan, Nabi buat bayangan. Nabi tanya sahabat, eh korang, macam budak-budak sekarang cakap, korang, aku nak bagi perumpamaan, kata Nabi. Kau pergi padang pasir, bawa kuda. Atas kuda, taruh ration makanan. Kau parking bawah pokok, ikat, kau tidur. Tiba-tiba kau bangun pagi besok, kau punya kuda hilang. Apa perasaan?
Sahabat jawab, oh peraslah ya Rasul. Kenapa peras? Bekalan makanan dah tak tahu pergi mana. Kenderaan pula dah ada. Duduk tengah padang pasir. Kau rasa takut tak? Takut ya Rasul. Baiklah. Tiba-tiba engkau tengah bersedih-bersedih, kuda engkau tu datang balik dengan bekalan yang cukup. Apa perasaan kau? Oh happy lah ya Rasul. Jawab Nabi, Allah Ta'ala lebih happy daripada pengembara itu tatkala hambanya minta ampun pada dia. Satu simbolik kata-kata atau perceritaan yang Nabi bawakan kepada sahabat nak menunjukkan Allah Ta'ala sangat happy bila hamba itu istighfar kepada dia. Hatta dalam hadis tu, hadis Bukhari, Nabi sebut, فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ قَالَ ذَلِكَ فِي ثَالِثَ أَوِ الرَّابِعَ. Orang yang minta ampun tadi, dia buat dosa utama, dia minta ampun, Tuhan ampun. Kali kedua dia buat lagi, Tuhan ampun lagi. Kali ketiga, Nabi kata, begitulah seterusnya. Kali keempat buat lagi, lima buat lagi, enam buat, tujuh, lapan kali. Tetap Tuhan kata, no problem, aku ampunkan kau. Sebab Allah maha pengampun. Macam kita mengampunkan, tapi kita tak maha pengampun. Sebab itu budak kalau sekali buat salah, kita maaf. Kali kedua kita okey, kali ketiga kita terajang lah. Aku kalau sekali aku okey. Kan itu ayat standard kita, estimate kita kan tiga kali je. Asal tiga kali aku terajang kalau kita. Tuhan tak? Tiga, empat, lima, enam. Dia maha pengampun. Maha pengampun. Sebab itu istighfar ini jadikanlah amalan kita sehari-harian.